Putri Ben yang bernama Sarah menderita autisme. Setelah melakukan perawatan beberapa lama di sebuah rumah sakit, Ben tidak melihat adanya perubahan pada Sarah. Dan dia pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan Sarah ke tempat lain, walaupun dilarang oleh dokternya. Saat Ben sedang naik lift sambil membawa Sarah, tiba-tiba saja liftnya membawa dia dan keempat orang lainnya ke lantai yang asing, lantai 7. Yang lebih anehnya lagi, saat pintu lift terbuka, mereka tidak melihat adanya satu orang pun di sana. Ben, Sarah, bersama keempat orang lainnya yang bernama John, Tobias, Emily, Rick, mereka akhirnya memutuskan untuk menyelidiki tempat itu. Dalam perjalanan mereka, mereka menemui hal-hal yang aneh. Mereka bertemu seorang wanita di kursi roda, tapi ternyata wanita itu sudah mati. Mereka juga dikejar oleh makhluk menyeramkan yang misterius. Saat sedang kabur, mereka menyadari ada yang aneh pada sikap Sarah, Putri Ben. Banyak yang menyimpulkan semua hal aneh yang mereka alami ini diakibatkan oleh Sarah. Namun Ben tidak percaya dengan tuduhan itu. Dia terus membantah kenapa mereka terus menyalahkan Sarah dengan tuduhan tidak masuk akal itu. Mereka berjuang mencari jalan sambil keluar menghadapi berbagai peristiwa yang menyeramkan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah hal yang menyebabkan mereka bisa terkurung di sana? Benarkah Sarah adalah penyebab dari semua kejadian ini? Saksikanlah Dark Floors hanya di channel My Cinema.